Construct Productions. Hey. Yo, yo, yellow, 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 yellow. YOLO! Kembali lagi dengan saya, mantap. Gimana kabarnya kalian semua nih? Semoga lebih mantap ya. Oke, jadi kali ini gue mumpung siang-siang gini ya teman-teman, anjay, mumpung siang-siang gini ya, karena ini waktunya siang, gue jarang banget bikin video. Oh iya, by the way, dan gue pengen nyoba ya teman-teman, gimana rasanya saat apa ya, speak-speak nikmat waktu siang gitu ya. Ya enggak, jadi kebetulan si yang saya targetkan namanya si Tasya ini sedang online, jadi ya udah langsung aja kita sikat saja ya teman-teman, speak-speak smell gitu ya. Oke ya teman-teman, nggak usah banyak basa-basi, nggak usah banyak cincong, langsung saja ya teman-teman, cekidot. Oke teman-teman, pertama saya cek dulu ya teman-teman, apakah si Tasya ini online apa enggak, maksudnya online dia cepat balasnya apa enggak, kita tinggal tunggu saja. Oke teman-teman, sudah saya kirim lagi ya, WD, padahal dia online kenapa enggak dijawab-jawab gue, tapi enggak apa-apa, kita sabar saja, semoga cepat dibalas ya. Emang mantap, emang sedap, dan emang nikmat, asik asikku. Oke teman-teman, akhirnya dijawab juga ya. Iya katanya. Ede bikin semel nih boy. Ede bikin semangat. Ede, walaupun lama tapi ya nggak masalah sih ya. Kita speak aja boy, pepet terus. Selamat siang. Ede, kita memulai dengan kata-kata yang benar-benar menawan ya enggak. Kata-kata yang benar-benar happy, benar-benar bikin semangat. Emang asik asikku. Iya. Siang, ini dia jawab boy. Iya siang katanya. Emang mantap sekali, emang the best, emang good. Oke dah, oke. Tadi kok balas lama, WK. Jadi langsung kita tanya aja boy. Biar membuat topik yang benar-benar menawan, benar-benar asik dan benar-benar mantap. Wede, emang mantul sih, emang mantap betul. Masa sih katanya, anjay. Malah masa sih katanya. Ya emang asik-asikku gitu ya. Enggak. Oke. Kamu di mana ini? Langsung kita tanya, boy. Kamu di mana ini? Emang mantap. Emang the best. Emang good. Asik. Di rumah. Wede, ternyata si Tasya di rumah, boy. Oke. I see. Mantap. Sedap. Oke. Saya mempunyai ide yang brilian. Kok kamu gak masuk? Wede, kenapa si Tasya gak masuk? Apakah si Tasya gak masuk? Kita tinggal tunggu saja jawabannya boy. Baik, kita hanya membutuhkan pancingan-pancingan yang bikin smell. Ini libur katanya. Wede, emang asik-asikku gitu. Enggak. Oke, karena dia udah terpancing, langsung saja cekidot. Maksudku gak masuk ke dalam hatiku. Ede, emang kata-kata di sini emang benar-benar menawan, benar-benar asik dan benar-benar mantap. Ede, emang mantul, emang mantap betul gitu ya, enggak? Iya, enggak. Yaelah, sambil ketawa. Wede, yang penting dia udah ketawa-ketawa bikin semel ya enggak? Ketawa-ketawa bikin happy. Ya enggak. Iya enggak. Di sana cuacanya gimana? Wede, langsung kita tanya, boy. Soal cuaca, Wede. Ini adalah topik yang menurut saya juga mantul sih. Emang mantap betul. Anjay. Hujan tadi. Wede, kata si Tasya, boy. Hujan tadi. Oke, I see, mantep. Sekarang masih, Wede. Apakah, apa ya teman-teman, masih, kita tinggal tunggu saja.
Emang mantap sekali, emang mantap mantap. Masih gerimis, ede, kata si Tasya berkatanya. Masih gerimis. Oke oke, I see. Emang mantap, emang mantel ya enggak ya enggak. Iya enggak. Jadi dingin dong, WKWKWK. Kita kasih pancingan-pancingan yang bikin senang ya enggak. Pancingan-pancingan yang bikin happy. Emang asik-asikku. Iya, lumayan katanya. Ini kata dia, "We. Oke, oke. Mantap, mantap, mantap. Pokoknya kita pepet terus, jangan kasih kendor ya enggak ya enggak. Iya, enggak." Enaknya minum teh panas ini. Kalau dingin-dingin mah enaknya minum teh panas, widih. Mantul pokoknya, Be. Mantap betul. Iya, bener deh katanya. Ide bener ya. Ya harus bener gitu ya. Enggak. Iya enggak. Emang asik-asikku, emang mantap. Tapi kalau kamu minum teh, jangan kasih gula. Ini kita kasih pancingan lagi, Bay. Pancingan-pancingan yang bikin smell enggak? Pancingan yang bikin tuh mantap. Loh, kenapa? Dia bingung, Bay. Dia malah kepo. Loh, kenapa katanya? Anjay. Dia belum paham ya, Boy. Oke, langsung kita sikat saja. Nggak perlu gula, kan kamu udah manis. Ede, emang kata-kata di sini emang bener-bener asik, bener-bener mantap, bener-bener sedap, emang mantap betul, mantul. Ede. I see, pokoknya apa-apa terus, boy, asik-asikku. Eh, bisa aja nih sambil ketawa. Wede, mantap-mantap. Wede, dia udah ketawa-ketawa bikin smile ya enggak? Ketawa-ketawa bikin happy. Ya emang mantap sekali, emang mantul. Emang mantap betul, emang asik-asikku ya enggak ya enggak? Iya enggak. Aku bisa-bisain WKWKWK, Wede. Gue bisa-bisain biar asik-asikku ya enggak ya enggak? Iya enggak. Terserah kamu katanya. Wede, terserah gue katanya. Ya emang asik-asikku ya enggak, emang mantap sekali, emang mantul dan mantap betul. Wadaw. By the way, hujan juga enak makan mie. Ede. Kita kasih pancingan lagi, Boy. Pokoknya pancingan-pancingan yang mendekatkan gitu ya, anjay, mendekatkan. Emang mantap, emang mantul. Iya, setuju. Hahaha katanya. Ede. Pas hujan-hujan makan mie. Rasanya mantap sekali, mantul pokoknya, boy. Kamu sukanya mie apa? Ede. Langsung kita tanya, Boy. Si Tasya sukanya mie apa? Ede. Kita kasih pancingan, Boy. Pancingan-pancingan yang begitu semangat. Indomie suka. Hahaha katanya. Ede. Ternyata dia juga suka Indomie. Gue sama sih, karena gue juga cukup suka dengan produk Indomie. Ini asik-asikku. Kamu tahu enggak mie yang lebih enak? Ini apakah si Tasya tahu mie yang lebih enak? Kita tinggal tunggu saja. Wadaw. Mie ayam. Wede, dia jawab gitu, Boy. Katanya mie ayam katanya. Wede. Ya juga sih, mie ayam juga enak, Boy. Emang mantap. Iya enggak. Bukan itu. Ini kita salahkan saja, Boy. Bukan itu. Langsung gimana reaksi si Tasya? Emang mantap sekali, emang mantap. Lah, terus kata dia, Boy. Ede, dan terus katanya, waduh asik ya enggak, waduh mantap bang, waduh bikin smell asik-asikku. Miss you so much. Ede, emang kata-kata di sini sudah enggak terduga lagi, sudah emang mantap, emang sedap dan emang nikmat, anjay, emang mantap sekali, emang mantul ya enggak ya enggak. Iya enggak. Yang benar sambil ketawa. Wede, dia udah ketawa-ketawa mantap, ketawa-ketawa sedap. Bener sekali. WKWKWK. Wede, kita gituin aja, Boy. Bener sekali. Emang mantap. Emang the best pokoknya, Boy. Enggak percaya aku katanya. Ede, dia ternyata belum percaya, Boy. Anjay. Emang asik-asikku ya enggak. Iya enggak. WKWKWK.
kita ketawa aja boy, langsung kita ganti topik. Kamu asli mana? Wede, langsung kita tanya boy, dia asli mana? Asli Jawa, katanya. Anjir, ya juga sih, bener ya, asli Jawa ya. Oke oke, maksudku kotanya. Ini langsung gue tanya boy, maksudku kotanya. Anjir-anjir asik ya, enggak anjir-anjir mantap gitu ya, enggak iya enggak. Aku Madiun, wede, ternyata dia Madiun boy. Oke oke, I see, saya mempunyai ide yang brilian boy. Di sini sama siapa? Ini langsung kita tanya boy. Anjir-anjir asik, gue juga kepo dia boy. Kehidupan si Tasya mantul ya, enggak hanya sih mantap betul. Ma keluarga, wede, kata dia boy. Oke, maksud dia mungkin sama keluarga katanya. Oke oke, I see. Pindah atau gimana? Ini langsung kita tanya boy. Gue juga kepo boy. Anjay emang asik. Iya, udah pindah. Aslinya Madiun. Hede, ternyata boy gitu. Baru tahu boy. Anjay. Ya gini, topik-topik yang benar-benar nikmat, benar-benar sedap. Tapi kalau aku asli sayang kamu. Hede, emang kata-kata di sini emang benar-benar menawan, benar-benar asik, benar-benar the best wanya bebe, wajib anda coba, emang asik-asik kuda. Bisa gitu ya, sambil ketawa. Wede, waduh, ya bisa, masa gak bisa. The King of Gumball, ede, emang mantul, emang mantap betul. Ya, bisa dong, WK. Wede, gue jawab gitu aja, boy. Ya bisa dong, biar asik-asikku. Ya enggak. Kok cepet banget, ede, anjay, kok cepet banget. Emang mantap ya, mantap gitu ya. Pokoknya kita harus cepat kilat, anjay. Kamu sibuk enggak? Ini langsung kita tanya boy. Gue langsung takutnya mengganggu gitu ya. Enggak kok. Dia jawab gitu boy. Enggak kok katanya. Oke. I see. Pokoknya kita lanjutkan. Aku ada pantun istimewa. Kita membuat kata-kata yang benar-benar menawan, benar-benar asik, benar-benar mantap. Terus kenapa? Ini dia langsung tanya boy. Terus kenapa? Katanya anja emang asik-asikku. Mau aku kasih ke kamu, apakah si Tasya mau? Kita tinggal tunggu saja. Emang asik-asikku ya enggak. Iya enggak. Mana nih? Wede sambil ketawa. Wede. Ya emang mantap sekali. Emang mantul. Emang mantap betul. Wadidaw. Ke salon krimbat. Biar aliran darah lancar. Bosan jadi sahabat. Pengennya jadi pacar. Hede, emang pantun di sini emang benar-benar menarik, benar-benar mantap, benar-benar sedap, emang asik-asikku. Hah? Seriusan? Tanda tanya. Hede. Dia langsung kaget deh, seriusan katanya. Oke. Bener, kamu mau enggak? Ini langsung kita gituin boy. Apakah si dianya mau? Kita tinggal tunggu saja, emang asik-asikku. Bingung aku katanya. Kata dia boy, bingung aku. Emang mantap, emang asik-asikku. Ya enggak. Iya enggak, waduh. Jawabnya mau enggak? Ini kita langsung mempertebal kalimat kita. Anjay, emang asik-asikku. Mau sebenarnya. Wedi, anjay. Waduh, bikin semangat nih, boy. Anjay, ternyata dia mau beneran, boy. Anjir. Jadi udah berhasil nih, boy. WK. Tadi bercanda ya. WK. Langsung gimana reaksinya boy? Anjir emang mantul ya enggak. Iya enggak. Maksudmu? Ini langsung dianya tanya boy. Dia langsung tanya anjir.
Ini dia kaget juga sih. Anjay anjay, ini cuma buat video prank aja. WKWKWK. Ede. Gue takutnya sih. Dia marah boy. Anjir anjir, kita tinggal tunggu saja boy boy. Prank. Tai lah. Tai. Kau tai. Anjir anjir. Dia marah beneran anjir anjir. Ini cuma buat video anjir. Ternyata dia malah marah beneran. Gue bayangkan. Ya mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini. Karena dia marah beneran. Mungkin saya mau minta maaf tapi nggak saya videokan. Jadi jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa di like pastinya, di komen dan di subscribe, bunyikan loncengnya. Dan jangan lupa support channel agar channel berkembang pesat 3 jutaan subscriber. Pokoknya semua naik, view naik dan earning juga naik. Dan ya diberi keamanan. Amin. Terima kasih ya teman-teman. See you. Bye bye.